Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat IT Inglisius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilyat TV. Di sini Hilyat TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat di rumah yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Happy weekend untuk semuanya. Sebelumnya, di sini kita akan melihat nih TikTokan Ayu Ting Ting bersama Krishna Fahrezi. Happy sekali Ayu Ting Ting bersama Krishna Fahrezi bergoyang TikTok ala Jamet. Di sini Ayu Ting Ting terlihat ya memakai celana cut berai, baju berwarna pink dan rambut barunya pastinya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan Krishna Fahrezi. Semoga selalu dilancarkan pekerjaannya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini ada sedikit curahan hati Kak Ivan nih yang dari dulu sudah sangat sayang sama Ayu Ting Ting. Di sini Ivan mencurahkan seluruh hatinya kepada Ayu Ting Ting ya. Yang memang dari dulu Ivan Gunawan itu sangat sayang dengan Ayu Ting Ting. Inilah ungkapan perasaan Ivan Gunawan kepada Ayu Ting Ting. Kita lihat ekspresi dari Ayu Ting Ting sendiri ya. Sepertinya sangat meresapi apa yang dikatakan oleh Ivan Gunawan. Di sini sebelum mereka hadir, aku sudah hadir duluan untuk kamu. Tapi aku kalah, mereka yang menang. Tapi terbukti bahwa Tuhan itu gak pernah tidur. Tuhan tahu siapa yang terbaik yang akan menemani animu kelak nanti. Begitu kata Ivan Gunawan, sangat berharap kepada Ayu Ting Ting bisa membuka hati untuk Ivan selamanya. Tapi jodoh tidak ada yang tahu ya, siapapun nanti yang akan menjadi pendamping hidup Ayu Ting Ting, semoga dia yang terbaik yang bisa menyayangi Bilqis dan seluruh keluarganya. Bukti perhatian Ivan Gunawan terhadap Ayu Ting Ting dituangkan di akun Instagramnya yang membuat heboh seluruh penggemar Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Di sini Ivan Gunawan mengatakan, "Aku suka rambut barumu, terlihat segar. @Ayu Ting Ting." Jelas ya. Di akun Instagram Ivan Gunawan tersebut langsung dibanjiri komentar dari beberapa sahabat artis dan sahabat-sahabat Ayu Ting Ting. Dan di sini juga langsung dijawab oleh Ayu Ting Ting, "Pres mana sama Kamiu? Hahaha." Ivan Gunawan joyok. Ivan Gunawan juga langsung menjawab, "Kenapa nunggu Senin, berasa lama ya." Wow, Bang Ivan lagi kangen nih sama Ayu Ting Ting. Nunggu sampai hari Senin berasa lama karena browniesnya syuting hari Senin ya. Dari bawah Zerna, Ivan Gunawan samperin, "Mas, weekend tuh ajak jalan sama Bilqis bertiga, lebih nunjukin dong Mas semangat." Guci hijab, "Mas Igun udah lamar Ayu, nanti kalau Ayu punya cowok lagi Mas Igun sedih lagi, jelas udah nunggu apalagi Mas. Kalau Ayu kayaknya nunggu Mas Igun datang ke rumahnya ajak Mama Erna." Natalia Bella, "Gas dong Mas Ivan, jodoh depan mata. Ivan Gunawan Ayu Ting Ting tak kalah." Krishna Fahrezi juga memberikan emotik love sebanyak 6 kali untuk Ivan Gunawan dan Rio Motret. Semangat ke Ivan Gunawan, banyak yang memberikan semangat untuk bisa bersatu dengan Ayu Ting Ting. Pokoknya selalu untuk kalian berdua semangat selalu dan semoga selalu diberikan kesehatan baik rohani maupun jasmani. Dan informasi yang tak kalah menarik nih, di sini ada kejutan surprise ulang tahun buat si ganteng berata Kartasa Semita dari sahabat-sahabatnya yang heboh di klinik ya. Seorang dokter ganteng, baik hati, ramah dan pastinya sangat menyayangi Ayu Ting Ting dan Bilqis. Semoga harapan dan doa berata tahun ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Terima kasih untuk para sahabat yang telah memberikan kejutan kepada Bapak Dokter Ganteng dan pastinya cakep banget nih. Sehat selalu. Dan begitu juga dengan Ayu Ting Ting nih, pernah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Bro Berata. Sehat panjang umur dan murah rezekinya. Siapapun jodoh Ayu Ting Ting,
Baik Ivan Gunawan maupun Pratakarta Sasamida, siapapun tidak ada yang tahu, hanya Allah yang bisa memberikan jawabannya. Kita tunggu saja nanti ya para sahabat ITingLicious dimanapun berada. Dan ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Semangat dan sehat selalu untuk Bapak Dokter Cakep dimanapun berada sekarang. Semoga selalu bisa menyayangi Ayu Tinting dan seluruh keluarga dengan sepenuh hatinya. Dan untuk Ivan Gunawan juga semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.